Tolong ya kan. Eh, Pak Jaya. Dia enggak. Dia. Parah, anjir. Yo guys, kembali lagi Jam Zildan, dan kali ini kita bakal bermain mini world lagi, dan kali ini adalah series terbaru, yaitu adalah Skyblock. Dan di sana ada pulau, di sana juga ada pulau. Di mana satunya lagi, Ki? Oh ya, di sana. Dan btw aku mainnya sama Kiki, dan tiba-tiba setelah kita baru aja masuk mau start ini ada Pak Jaya masuk ke sini. Ya. Ada Pak Jaya ini. Ya. Ki, jangan didorong lah, Ki, dia biar di sini dulu. Oke, dan ini modenya adalah survival bintang kuning. Dan kalian jangan tanya kenapa bisa ya survival bintang kuning main Skyblock kayak gini ya. Oke, okay, please jangan tanya kayak gitu. Itu urusan saya, oke. Okay? Yang penting kalian nonton saja. Oke. Okay, oke, jadi kita bakalan buat untuk pertama kalinya itu loh yang lava sama air itu generator itu. Oh iya, generator. Tapi ini kita bakal ambil poinnya dulu, Ki. Okay. Semoga dapat ini ya bijinya. Nah, maksudnya bukan biji, woi. Ini dapat. Oh bagus, satu bagus. Taruh chest. Ingat-ingat Ki, kalau apapun setelah kita dapat item penting taruh chest langsung ya. Yakin cuma satu Ki? Ya cuma satu. Parah, ini kalau satu kita tanam tumbuh terus dia gak dapat sapling gimana? N. Ngulang dong. Ya udah, itu kita. Tamat. Terus lah ya. Bikin mana dulu lu. Kocak, gue bawa item, kocak. Ini kalau gue jatuh parah. Oke. Okay. Lava. Ntar lavanya. Ntar kocak. Kita salah malah lavanya jadi tak lupa aku namanya. Obsidian. Ya kalau di Minecraft obsidian ya. Nah, ini gini. Nah, kita udah bisa pickaxe-nya dari dari kayu dulu dah. Itu aja. Ntar kita ambil ini tiga terus habis itu bikin pickaxe yang batu. Dan aku bakal bikin yang batu. Enggak cukup. Dua. Ini Ki. Ini satu buat lu. Nah, gini kita lebih enak. Dan BTW aku masih bingung. Kita dapat makanan dari mana? Oh iya. Mak, itulah mati aja. Oh iya, kita taruh barang terus mati gitu ya, kan bangunnya full. Iya, mini world logic. Oke, mungkin pengumpulan batunya bakal aku skip aja, guys. Skip atau percepat atau sama aja lah. Biar kalian gak bosen cuma nonton gini-gini doang aja. Aku pakai bug, Ki. Pakai bug ini aja, Ki, dia langsung masuk ke lu. Bukan bug, namanya glitch. Iya kan, tapi kan sama-sama kecacatan game gitu. Iya, gue tahu. Bug adalah suatu kecacatan game yang sangat merugikan player. Sedangkan glitch, suatu kesalahan game itu yang menguntungkan player. Jadi player malah kesenangan kalau dapat glitch gitu ya. Hashtag Profesor Zildan. Suddenly. Nah, ini udah satu stack. Tolong. Bikin lebarin platform aja dulu. Oh iya, lebarin platform ya. Dan nanam pohon kita yang penting itu. Nah, ini udah pas. Nah, ini kita bakal tanam di ini ya, di sini ya. Oke, kita dapat batunya. Kita butuh tanah. Ya tahu. Nah, dia pakai air bisa nggak ya, Ki, tanpa air? Ini airnya mau diambil dulu, Pak. Ini dulu. Dan. Ki, wait, Ki, air. Apa? Itu airnya lu. Itu unlimited water kita, kocak. Kan lah. Bego. Oke. Editor, tolong berikan saya water di tangan saya. Thank you. Oke, kita udah kembali dengan water kita.
kita bikin unlimited water lagi. Parah sih Kiki ya. Oke, jadi kita bakal taruh ya. Ini jangan sampai hilang lagi waternya gara-gara lu, Ki. Nah, dan dia ambil tengah gini gitu. Nah, gitu kan. Jadi aku cuma mau ngapain? Mau ini ngasih di bawahnya biar apa namanya? Gak nyampe, Jir. Nah, oke. Nyampe. Oke, itu dapat, ini dapat sudah 1 3 4 5. Wah. Lu ambil ya, Ki? Enggak. Oh iya. Enggak terlalu nyampe di bawah, kocak. Dia putus di situ. Putus stop di situ ya. Gue kaput. Nah. Unlimited water. Dan apa? Batunya kemanaan? Batu yang apa, kocak? Batu. Ini 64 nih. Buat layer baru di sini kah? Yang bikin platform mending lu aja dah. Gua kalau pasang-pasang blok di HP itu lama anjir. Maka dari itu yang bikin bangunan gue aja gitu. Oke, jadi ini tajam loh, Ki. Tengahnya mana sih? 1 2 3 4 5 ini. 2 3 4 5. Di sini. Ini tengahnya ya. Iya. Yeah. Nah, berat. Nah, sekarang air mana tadi? Air udah lava. Ntar, Ki. Kalau gini kan wah, harus ada bawahnya juga. Iya. Lupa gua. Ntar. Pokoknya kok belum tumbuh-tumbuh ya, Ki? Aku bingung kenapa. Berapa lama ya butuhnya? Kayaknya bener-bener harus lama banget dan nunggunya. Minta dipeluk pohonnya. Tolong ya kan. Eh, Pak Jaya. Dia parah anjir. Ini mending Pak Jaya aku. Why are we still here? Just to suffer. Every night I can feel my leg. Habis ngalangin gitu. Aku butuh ini tempat buat naro ini, nempel ini. Jahat. Wait a minute. Terus masangnya gue gimana? Nah, gini. Pajay nongol lagi. Dia respon. Oke, udah bagus, Ki. Gini kan. Nah. Oke, sip. Udah. Pajay ya? Oke, Ki. Kayaknya gini udah bagus ya. Iya. Nah, sudah. Jadi. Jadi deh. Pasang, Ki, lavanya. Harusnya air dulu, Ki. Ki. Harusnya air dulu, Ki. Lu suruhnya lava, Cuk. Harusnya air dulu, Ki. Yang sana yang air. Nah, gini kan bagus. Terus ini lava. Nah, habis itu buka yang ini. Nah. Entar deh. Kayaknya bagus tengahnya ini, mending diganti ini aja. Tanah tengahnya. Soalnya kalau kita pakai pickaxe, ini sama-sama batu, ntar bocor dah. Tanah. Iya, takutnya. Gua kan ya. Ntar ini ganti dulu yang ini. Ntar ini bolong nggak? Oh, bolong, cu. Bahaya. Ntar gue tutup. Oke.
Ambil dulu. It was at this moment he knew he fucked up. Eh. Keke. Please lah ya, pikirku batu hilang cuy. Ini nah. Ini kalau hilang lagi kocak lah. Jadi kita kayaknya kehabisan kayu. Oh enggak, masih itunya ada, belum masih tumbuh. Ada. Masih ada, masih. Kayu. Kayu dan itunya belum tumbuh. Belum tumbuh. Please lah. Kita bisa bikin lagi ini sih berapa? Wait. Kenapa aku kehabisan batunya kurang, pantas aja. Mungkin untuk episode kali ini kita akhiri dulu membuat generator ini. Jadi mungkin untuk next episode episodenya kita bakal nyebrang ke pulau sana atau sana. Ini kok BTW gelap mengerikan yang sebelah sini. Ya kali ini. Yang penting kita udah ambil. Yeah. Kita bakal nanti farming stone ini. Oke okay, ya. Dan ya, makasih udah nonton. See you di next video. Bye bye.